Nah, ini hasil kerja Arfi dan kawan-kawan. Jadi di depan speaker 10 inch 2. Kemudian di tengah ada speaker 8 inch, subwoofer sepasang aja. Kemudian di sekeliling itu, keliling dipasangin, memang ada dari awalnya, ada Yamaha HS, termasuk di belakang kepala saya ini. Tapi pada nggak percaya pasti, ini gini. Jadi Yamaha yang di belakang kepala saya itu di-delay ke speaker depan. Kemudian, ya ditentukan saja, didengar saja, dibalik atau tidak polaritinya. Tapi yang mungkin dari Yamaha sudah terbalik polarity atau enggak. Tapi saya ukur tadi ya seperti ini. Ini polaritinya normal. Ya, jadi ini suaranya seperti ini, saya rekam pakai HP aja. Semua udah di-delay-delay yang benar. Nah, begitu. Ya. Nah, seperti itu. Ini kalau ke taman, ada speaker 8 inch yang ngadep ke taman. Dua sana, satu. Kemudian di pojok sana ada lagi. Jadi dikurung sama suara ini. Nah itu ada Yamaha HS lagi di sana. Pojok sana juga ada Yamaha HS lagi. Nah itu. Tapi semua suara terpusat ke depan. Sana. Oh ya, di atas juga ada Yamaha lagi. Suaranya rata. Ini kalau nggak percaya bunyi, saya deketin. Ya, speakernya bunyi. Nah, ini kalau naik itu kerasa bunyi. Pasti. Ya, itu bunyi. Kemudian ini HS. Ini saya ngukurnya dari sini. Begitu itu bunyi, yang di bawah itu bunyi, yang itu bunyi. Harus bareng sama yang ini. Jadi semua tamu nyaman, suara ada di mana aja ada. Nanti teman-teman boleh mampir ke Seto Cafe ya. Nah itu. Ini Seto Cafe di Pati. Subwoofernya cukup 18, 2 buah di sana.